Dalam beberapa waktu terakhir, beredar informasi di media sosial tentang Kemenpan RB yang menyatakan seluruh tenaga honorer kategori 2, usia di atas 35 tahun, bisa ikut tes pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Sayangnya kabar tersebut belum bisa dipastikan kebenarannya. Pasalnya hingga saat ini tidak ada keterangan resmi dari Kemenpan RB. Seperti yang dikatakan Kepala Sub Bidang Pengadaan Data dan Informasi Pegawai BKPP Tabalong Hairun Nasirin. Sampai saat ini pihaknya belum menerima surat dari Kemenpan RB terkait hal tersebut. Sampai sekarang kita belum ada menerima surat resmi dari Kemenpan. Masalah penerimaan atau perubahan yang menyatakan kalau tenaga honorer kedua itu bisa ikut yang 35 ke atas bisa ikut untuk tes. Sekarang kita ada konfirmasi dari Kemenpan. Entahlah kalau besok atau bisa mungkin kita tidak ada konfirmasi belum. Hairun mengimbau guru honorer K2 di bawah 35 tahun dapat mengikuti seleksi CPNS 2018 melalui alokasi khusus K2. Sedangkan bagi honorer K2 yang berusia di atas 35 tahun, harus bersabar menunggu kejelasan informasi tentang P3K. Syarif Hidayat, TV Tabalong melaporkan.